aku beli bakwan, beli martabak tahu. Ada apa pelangi Bu tadi Bu? Singkong pelangi. Oh, singkong pelangi. Mohon maaf, singkong pelangi. Oh, makanan tradisional. Sama buku pandan. Itu apa yang ujung Bu? Cincau. Cincau. Ya udah Taiti aja. Ramadan membawa berkah, Ibu. Si Ibu bisa-bisanya mau naik-naikin harga. Astagfirullah. Ini jajanan SD aku, sumpah telur gulung. Masih ada enggak? Masih ada. Berapaan? Yang 2000. Yang telur gulung biasa. Telurnya aja. Iya. 2000. Mau beli 15.000 gimana caranya pokoknya? Susah nyari giliran dicari tuh susah. Tuh lihat tuh. Astaga, wanginya enak banget, cuy. Kan tusukannya begini nih. Heeh. Ntar kan diaurin. Heeh. Ntar ditarik begini. Heeh. Terus diputer. Lidinya okay. Diputer ya. Okay. Lidinya diputer. Pokoknya katanya dari sini ke sini lidinya diputer. Nih. Dengernya sih gampang. Ah, udah tarik. Nih sekarang. Ya. Tarik, terus diputer. Walaupun hasilnya enggak serapi yang tapi udah enggak apa-apa. Yang penting jadi. Kan rapi banget ya? Perbedaan yang buatan aku, buatan abang-abang yang berbeda banget. Enggak apa-apa. Jadi ini jajanan aku ya. Ini jajanan aku ada martabak tahu, ada bakwan, ada Thai tea, ada telur gulung. Ada juga buku pandan, ada singkong pelangi, udah cukup lah ya. Sisanya kita makan nasi kotak lokasi ya. Kita buka nanti di lokasi. Sekarang kita balik lagi ke lokasi. Oke, persiapan buka puasa aku di lokasi ya. Seperti biasa di lokasi ada nasi kotak dong. Terus ada es teh manis juga, udah disiapin dari sini. Terus tadi ini belanjaan yang kita beli ya. Ada Thai tea, Thai tea cekek ya kan. Terus ada bakwan, ada martabak tahu. Ini kayaknya karena warna-warni aja jadi aku pengen beli, pengen coba aja. Terus ini buku pandan, ini harusnya enak sih. Sinetron Ramadan pertama ini adalah cerita seorang bule lah ya yang datang ke Indonesia. Dan dia baru ngerasain Ramadan pertama gitu. Jadi dia itu ketemu sama agam. Nah terus mereka jatuh cinta yang akhirnya nikah gitu. Nikah akhirnya si cewek bule ini mau belajar agama Islam gitu. Tapi gak enak kan kalau cuma jatuh cinta kelar, gak enak kayak gitu. Ada akulah ya si perusak rumah tangga orang gitu. Aku datang karena agam itu mantan pacarnya Fitri. Jadi Fitri gak terima kalau tiba-tiba mereka udah nikah gitu. Jadi ya konfliknya di situ. Pemirsa, aku Feby Marcelia mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar terus puasanya ya. Dadah.